Satuan Reserse Polsek Jampang Kulon, Polres Sukabumi, menangkap dua pelaku kasus pencurian dan pembunuhan yang terjadi di Kampung Pasir Jaha, Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Aksi pelaku terbilang sadis, karena selain mengambil barang berharga milik korban, pelaku juga tega menganiaya korban hingga meninggal dunia. DPO, alhamdulillah identitasnya pun sudah kita kantongi. Kita sementara saat ini masih mengejarnya. Sementara barang bukti yang kita amankan, satu buah besi, golok, cangkul, dan sebagainya. Korban setelah satu bulan setengah kemudian dari setelah kejadian, korban tersebut meninggal dunia.